Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Buat teman-teman yang lama, kita ketemu lagi. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa teman-teman subscribe dulu di sini. Oke, dari sekian minggu atau bulan aku gak up video karena emang moodku lagi gak baik. Tapi kali ini aku emang bener-bener pengen share sama kalian, terutama untuk Lady Sports yang penggila skincare. Jadi baru-baru ini aku lagi menggunakan produk skincare lokal dari Azarin. Jadi Azarin itu adalah salah satu brand kecantikan lokal yang produk-produknya itu terbuat dari bahan-bahan alami tapi dikemas secara modern dan berkualitas. Dan teman-teman gak usah khawatir karena produk dari Azarin itu sudah terdaftar BPOM. Kali ini aku ada 3 produk, yaitu ada micellar water, serum, sama sleeping mask. Kita review satu-satu ya teman-teman. Jadi ini micellar water, cleansing mask micellar water. Kita lihat ingredients-nya. Terbuat dari aqua, glycerin, propionyl, cocomidopropyl, betaine, dan sebagainya. Yang aku suka dari micellar water ini, aromanya itu wangi banget. Dan menurut aku, jadi micellar water ini tuh tidak seperti micellar water yang lainnya. Biasanya kan kalau micellar water membuat kulit kita itu terasa lebih kering, tapi ini enggak sama sekali. Kulit kita tuh terasa lebih lembab. Ini adalah yang 100 ml, dan menurutku untuk ukuran 100 ml itu lumayan banyak dengan harga yang kurang lebih 30 ribuan. Menurut aku ini sangat worth it banget ya teman-teman. Untuk step-step penggunaan produk, jadi aku nanti akan coba di akhir. So teman-teman jangan lupa stay tune terus. Yang kedua ini ada serum. Aslinya itu mungil banget karena ukurannya emang 20 ml. Kita lihat ingredients-nya. Jadi pas kita beli itu ada kardus seperti ini. Mengandung aqua, glycolic acid, propionyl, portulosa oleh vera extract, citrum lemon, fruit extract, karika pepaya, fruit extract, dan yang lainnya. Nanti aku akan taruh di description box. Untuk harganya kurang lebih kalau gak salah 30 ribuan. Tapi teman-teman pintar-pintar aja ya belinya, misalkan kalau lagi diskon. Pokoknya untuk serum yang bagus ini dengan harga segitu menurut aku sangat worth it banget. Daripada serum yang lainnya kan lumayan mahal juga. Untuk teksturnya cair ya teman-teman, dan mudah meresap sih menurut aku. Jadi si serum yang mungil ini tuh banyak banget manfaatnya loh teman-teman. Salah satunya adalah mengangkat sel kulit mati, mempercepat pertumbuhan sel kulit mati menjadi sel kulit yang baru. Untuk membersihkan pori, jerawat, juga dapat memperbaiki tekstur kulit. Oh iya, ini juga dapat menyamarkan bekas noda, menghaluskan kulit juga. Dan yang paling aku suka, ini juga dapat melembabkan kulit kita loh teman-teman. Lanjut ke yang ketiga, ini adalah Cooling Water Sleeping Mask. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, sleeping mask itu adalah pengganti krim malam, atau juga bisa ditambahkan atau better dengan krim malam yang lainnya. Jadi waktu kita beli tuh ada kardusnya seperti ini, seperti sleeping mask pada yang lainnya. Kita lihat ingredients-nya juga, seperti serum sama micellar water yang tadi. Jadi mengandung aqua, propionyl, sodium hyaluronate, aloe berberensis, leaf extract, glycerin, botanol, dan yang lainnya. Nanti aku akan taruh di description box. Jadi fungsi dari sleeping mask ini untuk melembabkan dan menutrisi kulit kita pada malam hari. Jadi ini adalah masker tanpa bilas sih menurut aku. Untuk harganya aku lupa lagi, tapi nanti aku akan search, aku akan taruh di sini. Untuk semua harganya juga aku nanti pasti akan taruh di description box karena itu emang sangat worth it banget, murah-murah banget. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri, oke? Oke, langsung saja yuk ke cara penggunaannya. Oke, yang pertama seperti kita menggunakan micellar water pada umumnya, dituangkan dalam kapas atau tisu. Asli aromanya tuh wangi banget. Lumayan mengangkat kotoran nih teman-teman, bisa lihat sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, jadi aku suka banget karena micellar water ini tuh enggak membuat kulit kita itu menjadi lebih kering, tapi menjadi lebih lembab loh teman-teman. Tapi kalau untuk make up yang tebal, aku suka double cleansing pakai milk cleanser atau pakai oil cleansing gitu.
sih sama temen sendiri, jadi si sister makeup tuh langsung terangkat. Jadi sebenarnya di sini tuh udah tertulis atau sudah mengklaim tidak perlu dibilas, tapi menurut aku kalau misalkan udah pakai misal router kurang paseh berasa kurang aja gitu kalau nggak cuci muka, jadi aku cuci muka dulu. Oke, setelah cuci muka kita lanjut ke serumnya. Asli aku suka banget sama aromanya, itu wanginya banget menenangkan seperti kita pakai serum pada umumnya. Sayang banget kalau dipakai banyak-banyak karena isinya emang cuma 20 ml. Untuk ke area mata jangan terlalu dekat ya teman-teman, karena emang lumayan agak perih juga kalau kena mata. Teksturnya tuh cair tapi mudah meresap gitu, wangi banget. Oh, kalau sudah tunggu sampai meresap, kita tunggu 2-3 menit. Next kita ke cooling water sleeping mask. Kita buka dalamnya tuh seperti ini ya teman-teman. Teksturnya tuh kayak jelly, jadi kita gunakan waktu di malam hari kita sebelum tidur. Seger banget, jadi ini itu ada sensasi coolingnya gitu. Maaf ya teman-teman ada suara gitar. Aku suka pijat relaksasi gini karena nanti kalau kita tidur tuh enak banget. Wangi. Jadi saat kita pijat-pijat seperti ini tuh meresapnya tuh nggak cepat. Tapi kalau kita diamkan, seakan diamkan, itu mudah meresap banget. Tapi aku suka pijat-pijat gini aja dulu karena enak banget. Kita tambah lagi karena ini kalau kita tambah juga nggak akan ada efek negatifnya. Karena ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal. Asli itu enak banget dan sensasi coolnya tuh bikin kita gak pengen berhenti pijat. Oke, cukup. Oke, kesimpulannya, jadi aku suka banget sama ketiga produk ini karena dengan harga yang murah segitu tapi kualitasnya itu bagus. Paling utama aku suka banget sama aroma-aromanya karena ini kan terbuat dari bahan herbal, jadi aromanya itu dapat menenangkan kulit kita. Selain itu, ketiga produk ini dapat melembabkan, menutrisi kulit kita, dan paling utama jadi dapat kulit kita itu lebih sehat lagi. Terus membuat kulit itu terasa lebih kenyal, bersih. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang mempunyai kulit yang kusam, kering, terus pori-pori yang lumayan gede. Untuk menyemarakan noda, ini juga lumayan ampuh. Dan aku paling suka sama micellar waternya. Jadi micellar waternya itu nggak bikin kulit kita lebih kering, malah menjadi kulit kita lebih lembab lagi. Jadi seperti micellar water yang lainnya. Tapi untuk kedua produk ini juga aku suka banget, yang cooling sleeping mask. Jadi itu sebagai relaksasi kita sebelum tidur. Kalau menggunakan itu lebih enak banget karena sensasinya itu ada coolingnya gitu, seperti ada namanya, jadi cooling water sleeping mask. Pokoknya tidur kita tuh akan lebih nyenyak lagi kalau menggunakan ini karena asli enak banget, dingin-dingin gitu, sama aromanya juga super wangi, aku suka banget. Oke, sekian review kali ini dari aku, semoga dapat membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka, jangan lupa teman-teman share ke media sosial yang lainnya, dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, and komentarnya. See you in the next video. Thank you. Bye-bye.